pertandingan uji coba perdana Timnas Indonesia U18 bertemu dengan Antalya Sport U18. Laga ini memang menjanjikan pertarungan sengit sejak kick off. Di laga ini, Timnas Indonesia U18 menurunkan skuad seperti nama-nama berikut pada susunan 11 pertama mereka. Di babak pertama, kedua tim menampilkan permainan agresif. Hal tersebut terlihat dari bagaimana Timnas Indonesia langsung menguasai jalannya laga sejak menit pertama. Bahkan memasuki menit ketiga, nyaris saja Subhan mencetak gol. Umpan Ronaldo masih belum bisa dimaksimalkan. Lini pertahanan kokoh juga dipertunjukkan oleh skuad Garuda setelah Edgar dan Ronaldo turut membantu area pertahanan. Beberapa kali pergerakan dari Subhan dan Rebani mencoba untuk mengacaukan pertahanan lawan, namun memang belum bisa menghadirkan gol untuk Timnas Indonesia. Nyaris sebuah kesalahan yang dilakukan Kakang menjadi peluang. Beruntung Edgar dengan cekatan berhasil mengamankan kembali salah oper dari Kakang. Namun memasuki pertengahan babak pertama, skuad Garuda berada dalam tekanan Antalya Sport. Terlihat beberapa kali para pemain Timnas Indonesia seperti Kakang, Frezi, dan Subhan berjibaku menjaga pertahanan. Tidak ingin berada dalam tekanan lawan, terlihat bagaimana Nico mencoba untuk melakukan serangan. Walaupun usahanya memang masih bisa dipatahkan. Kejutan, akhirnya Ronaldo membuka keunggulan untuk Timnas Indonesia di menit ke-33. Tidak berselang lama, akhirnya Nico menggandakan keunggulan menjadi 2-0 lewat titik putih. Di babak kedua, permainan masih dikuasai oleh skuad Timnas Indonesia U18. Mereka mencoba untuk merangkai serangan demi serangan. Kendati tim lawan sempat memberikan tekanan, namun barisan pertahanan Timnas Indonesia masih bermain apik.